alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azhim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa 'allimna ma jahilna wa dhakkirna ma nussina. Allahumma yassir wa la tu'assir, rabbi tammim bil khair. Yang dikasihi ashabul fadilah, tuan-tuan imam, tuan-tuan bilal, pengerusi masjid Gelung Bilal, ahli jawatan kuasa, seterusnya muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, sama-sama kita memanjatkan kesyukuran kehadirat Allah Subhanahu wa taala kerana pada malam yang mulia ini masih lagi Allah Subhanahu wa taala memberi peluang kepada kita untuk sama-sama kita berkumpul di dalam rumah Allah Subhanahu wa taala, dapat sama-sama kita menunaikan tanggungjawab kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Seterusnya kita dapat duduk dalam majlis ilmu, satu tamang daripada tamang-tamang syurga, dan kita mengharapkan agar Allah Subhanahu wa taala memberkati memberkati majlis ilmu yang kita adakan pada malam yang mulia ini. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kita sambung balik pengajian kitab Al-Adhkar An-Nawawiyah yang dikarang oleh Imam Nawawi rahimahullahu Subhanahu wa taala. Kita muka surat 96, iaitu membaca Al-Fatihah setelah ta'awuz. Rasanya betul dah situ. Gerah. Perlu diketahui bahawa membaca Al-Fatihah hukumnya wajib dalam solat berdasarkan ijma' dan nas-nas yang saling menyokong antara. Okay. Apabila dibaca secara tidak mengikut peraturan situ atau tidak berkesinambungan, maka bacaannya tidak sah. Namun tidak mengapa untuk diam sejenak agar menarik nafas. Apabila makmum sujud tilawah bersama imam atau mendengar imam mengucap amin sehingga dia turut sama mengucapkannya, atau memohon rahmah atau memohon perlindungan daripada neraka lantaran bacaan imam yang berkaitan dengannya, sedangkan si makmum tersebut sedang membaca Al-Fatihah, maka bacaannya tidak terputus menurut salah satu pendapat yang paling benar daripada dua pendapat yang ada, sebab dia memiliki keuzuran. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bab ni dia lebih kepada bab fiqh. Antara kewajipan sembahyang ataupun antara rukun sembahyang adalah membaca Fatihah. Yang mana membaca Fatihah diwajibkan setiap rakaat bagi orang yang sembahyang seorang diri, bagi imam dan bagi makmum. Dalam mazhab Imam Syafi'i wajib. Orang sembahyang seorang diri, orang jadi itu imam, dia itu makmum, wajib dia kena baca Fatihah setiap rakaat. Melainkan ada orang yang gugur Fatihah daripadanya. Melainkan makmum masbuk. Makmum masbuk gugur Fatihah daripadanya. Sebab itulah dalam perbincangan makmum masbuk dia ada bincang panjang dalam kitab fiqh. Kerana makmum masbuk mana hak yang dikatakan gugur Fatihah? Dia ada bincang secara panjang dalam kitab fiqh. Maka tubiklah perbincangan muafiq dan masbuk. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Fatihah adalah satu surah daripada Al-Quran. Yang mana Al-Fatihah dia mempunyai 7 ayat. Itu maklum bagi kita. Dalam kita membaca Fatihah, dia ada syarat-syarat yang mesti kita kena penuhi. Antaranya adalah kita kena jaga tasydid-tasydid dia. Kita kena jaga huruf dia. Jangan mengurangkan huruf dia. Jangan menambahkan hurufnya. Jangan berlaku kesalahan yang mengubahkan makna. Dan antara syarat bacaan Fatihah, mesti kita kena baca mengikut tertib. Mana mengikut tertib? Mengikut susunan dia. Mula bismillah dulu. Lepas tu alhamdulillah. Lepas tu ar-rahman. Macam kita baca tu lah. Kalau dah ikut tertib, maka tidak sah bacaan tersebut. Tidak memadai. Allahu Akbar. Habis baca doa iftitah. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Ihdinas siratal mustaqim. Bahang lalu dah. Ihdinas siratal mustaqim. Lepas tu baru baca bismillah. Maka ihdinas siratal mustaqim tidak dikira. Bismillah tu kira. Bismillah, alhamdulillah, ar-rahman, ar-rahim. Lepas tu siapa ke ihdinas siratal mustaqim, kena baca semula. Okey. Jadi kena ikut tertib. Yang keduanya kena muwala. Apa
mana mualaf kena bertubuk-tubuk. Jangan ada senggang yang jangan ada senggang yang lama di antara satu ayat dengan ayat yang lain. Okey, itu makna mualaf. Mualaf ni maksudnya jangan ada senggang yang lama di antara satu ayat dengan ayat yang lain. Tapi kalau berhenti sekadar bernafas itu tidak menjadi masalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Itu tidak putus mualaf. Manakala berhenti yang lama, berhenti lama, maka kita kena tengok. Kena tengok, jangan kita tunggu. Berhenti lama putus mualaf, dah sah Fatihah, dah memadat. Nanti dulu, jangan gaduh lagi. Itu dah cermat awal pagi. Jadi kita kena cermat. Maksudlah ke mana? Kalau berhenti yang sekejap, hanya sekodok untuk mengambil nafas, maka tidak menjadi masalah. Ia tidak memutuskan mualaf. Manakala berhenti yang panjang, berhenti lama di antara satu ayat dengan ayat yang lain, adakah menggosokkan Fatihah sebab tidak ada mualaf? Kata ulama, tengok dulu. Tengok lagu mana dia berhenti itu sebab dia. Sebab dia ada keuzuran ataupun tidak. Kalau ada keuzuran, maka tak ada masalah walaupun lama. Ihdinas siratal mustaqim. Benda pula lepas ihdinas siratal mustaqim tak mari. Sebab banyak sangat duk mikir. Banyak sangat duk mikir nak pilihan raya lagi kaki. Tak ada semayang. Siapa kena jumpa dah ayat. Benda pula lepas ihdinas siratal mustaqim. Tak marah tumbah duk menegung. Benda. Alhamdulillah. Ihdinas siratal mustaqim. Duk mari. Maka lepas tu baru jumpa siratal ladzi rupanya. Maka dibaca. Maka walaupun lama tu dimaafkan sebab ada keuzuran. Sama juga bismillahirrahmanirrahim. Orang nendang. Dia tunggu besar. Nak naik rakaat kedua tu tamat tumbah. Sampai atas binapah. Tapi baca kot bismillah. Nak baca alhamdulillah tu. Lama tamat tumbah. Nak stabil balik nafas. Adakah memutuskan mualaf? Tak. Sebab ada keuzuran. Okey, antara keuzurannya adalah lupa. Antara keuzurannya adalah orang tu penat, ledah. Walaupun panjang, ia tidak memutuskan mualaf. Dan di antara perkara yang memutuskan mualaf lagi adalah seseorang tu dia berhenti sekejap tapi dengan qasad untuk dia berhenti kejap je tapi dengan qasad untuk tidak meneruskan bacaan, maka putus mualaf. Dia kena baca mula. Sebagai contoh, kita buat contoh. Dia biasa kita baca Fatihah selepas daripada tu imam sampai ke waladhdallin amin, baru kita baca Fatihah. Tiba-tiba kita dah ingat. Kita ingat ke sembahyang Zuhur sebab tu imam Allahu akbar senyap. Tu imam baca doa iftitah panjang. Kita pun baca bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbilalamin sampai ihdinas siratal mustaqim. Tu imam bismillahirrahmanirrahim. Oh, silap aku baca awal dah. Tapi tak ada masalah pun. Jadi dia pun mari. Oh, tak apa lah. Berhenti lah. Baca kat game mula. Kejap je. Tapi dia kosak untuk berhenti bacaan. Maka kata ulama, putus dah mualaf. Dalam masa yang sama ni tak. Oh, sikit lagi pun habis lalu lah. Tak boleh dah. Kena ambil mula. Sebab ketika dia berhenti, dia telah kosak untuk memutuskan bacaan tersebut. Maka putus mualaf. Walaupun tempoh yang pendek, dia kena baca semula. Okey. Dan di antara perkara yang memutuskan mualaf dalam bacaan Fatihah adalah di tengah, di celah-celah Fatihah, dia telah melakukan zikir ajnabi. Apa nama zikir ajnabi? Zikir yang asing, yang suku sakat, dia tidak ada kaitan dengan sembahyang. Maka ia memutuskan mualaf. Sebagai contoh. Sebagai contoh, tengah baca bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirrabbilalamin, mainnya bersih. Dia dalam sembahyang, kalau kita bersih, sunat kita, maksudnya boleh kita kata alhamdulillah, tak ada masalah. Sebab alhamdulillah adalah zikir. Ia tidak merosakkan sembahyang. Tapi tengok kita baca Fatihah, kita ping, kita bersih, kita pergi kata alhamdulillah. Sedangkan ucapan alhamdulillah dia tidak ada kaitan dengan sembahyang. Dia tidak ada maslahah sembahyang. Maka kata ulama, putus mualaf Fatihah. Kena baca semula. Adapun kalau ia ada kaitan dengan maslahah sembahyang, sebutan tu ada kaitan dengan maslahah sembahyang, dituntut dilakukan oleh makmum ketika dia sembahyang, kerana dia sembahyang, maka ketika tu dia tidak memutuskan mualaf. Sebagai contoh, dia baca ihdinas siratal mustaqim tu imam waladhdallin. Apabila tu imam waladhdallin sunat, tu imam kata amin, dan sunat juga makmum kata amin. Sebab kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza ammana al-imam fa amin.
fa innahu man wafaqa ta'minuhu ta'minal malaika ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Apabila tu imam mengucap amin, maka hendaklah kamu ucap amin. Kerana sesungguhnya sesiapa di kalangan makmum yang ucapan aminnya bertepatan dengan ucapan amin malaikat, maka ketika itu Allah Ta'ala ampun segala dosa dia yang telah terdahulu. Jadi di antara perkara yang dituntut kepada makmum adalah mengucap amin bersama dengan imam. Maka kata ulama, tengah-tengah makmum baca Fatihah, tiba-tiba diucap amin bersama dengan imam, ia tidak memutuskan mualaf Fatihah teruskan. Sama juga ketika mana makmum baca Fatihah, ihdinas siratal mustaqim, imam Allahu akbar, sujud tilawah. Maka makmum wajib kena sujud tilawah. Dah ada habis lagi Fatihah dah apa? Tu sujud tilawah. Dia pun sujud tilawah. Nanti bangun daripada sujud tilawah, makmum sambung balik Fatihah. Dah ada butuh ke mualaf? Jauh. Sebab dia, sebab perbuatan tersebut dia berkait dengan sembahyang. Sama juga di antara perkara yang dituntut kepada makmum, tapi ni makmum kena faham bahasa Arab lah, adalah ketika tu imam baca ayat Al-Quran sampai kepada ayat Rahmah, sunat tu imam minta rahmat daripada Allah dan sunat makmum minta rahmat. Ketika sampai kepada ayat azab, sunat kepada imam minta berlindung kepada Allah daripada azab tersebut. Begitu juga sunat bagi makmum meminta perlindungan. Sebagai contoh, kita sebagai contoh dalam surah Al-Insan ayat last sekali. Yudkhilu man yasha'u fi rahmatih. Allah Subhanahu wa taala memasukkan mereka yang Allah Taala kehendaki dalam rahmatnya. Ha, kita orang faham ayat Quran. Yudkhilu man yasha'u fi rahmatih. Yudkhilu makna memasukkan. Man yasha', mereka yang Allah Taala kehendaki, fi rahmati, dalam rahmatnya. Maka kita pun doa dulu. Allahumma adkhilni fi rahmatik. Ya Allah, adkhilni, masukkan aku ke dalam rahmatmu. Banyak kali pun apa? Tengok kita baca Fatihah. Adakah ia memutuskan mualaf Fatihah? Tidak. Sebab memang dituntut kepada makmum ketika dia mendengar tu imam membaca ayat-ayat tersebut, dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Sebagai contoh yang lain. Tu imam baca surah At-Tahrim. Mana? Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahliikum nara wa quduhan nas wal ijara 'alayha malaa'ikatun ghilaazun shidaadun la ya'sunallaha ma amaruhum wa yaf'aluna ma yu'marun. Wahai orang yang beriman, mungkin pelihara dirimu dan keluargamu daripada neraka Allah. Kerana neraka Allah Subhanahu wa taala, wa quduhan nas wal ijara, api neraka bahan bakarannya adalah dari kalangan manusia. Maka kita minta berlindung daripada Allah, kepada Allah daripada neraka Allah. Ya Allah, lindunglah aku daripada neraka-Mu ya Allah. Tapi dengan bahasa Arab lah. Baik. Ini bahasa kita nak berdoa dengan dengan bahasa Melayu tidak dibolehkan dalam sembahyang, melainkan kalau sekiranya kita tidak pandai bahasa Arab. Yang keduanya, terjemahan itu adalah terjemahan daripada doa yang maksud. Okey, kita ulang sekali lagi. Boleh tak kita nak berdoa dengan mulut? Dalam hati itu tak ada masalah lah. Ini dengan mulut dengan mulut, berlafaz dalam sembahyang dengan bahasa kita. Okey, kadang-kadang boleh, kadang-kadang tak boleh. Bila kau boleh dan bila kau tidak boleh? Boleh ketika seorang tu tidak pandai bahasa Arab. Yang pertama. Yang keduanya, dia berdoa dengan doa yang maksud. Boleh kalau dia tak pandai bahasa Arab. Lepas tu dia berdoa, dia terjemuhkan doa maksud, doa yang datang daripada Rasulullah. Ini dua syarat. Tak boleh kalau sekiranya dia pandai bahasa Arab, dia nak doa dengan bahasa Melayu. Ataupun memang dia tak pandai bahasa Arab, tapi dia berdoa dengan bahasa Melayu, tapi bukan doa maksud, bukan doa yang diambil daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka itu tidak dibolehkan. Baik. Jadi banyak dalam Quran, contoh dalam Quran Tuhan kata kullama nadiyat juluduhum badalnahum juludan ghairaha liyadhuqul azab. Setiap kali luluh kulit-kulit mereka itu, hancur kulit-kulit mereka itu, kami tukarkan kulit yang lain supaya kami memberi rasa kepada mereka itu akan azab Allah. Maka kita pun minta berlindung kepada Allah. Bagaimana cara nak minta berlindung daripada neraka Allah Subhanahu taala? Macam tok imam kita baca tadi, Allahumma amdah, tak ingat pula. Ha, lepas daripada sembahyang kita baca
Tak ingat bawa ni. Allahumma ajirna minan nar. Itu ajirna minan nar maksudnya minta Allah Taala jauhkan kita daripada neraka. Doa nak minta syurga dekat mana? Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah. Kita kalau syurga saja, Allahumma inna nas'alukal jannah. Tadi biasa kita baca Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah. Ini kita Allahumma inna nas'aluka al jannah. Lepas tu wa na'udzubika min sakhatika wan nar wa na'udzubika minan nar. Allahumma inna nas'alukal jannah wa na'udzubika minan nar. Kamu dah. Baik. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang dimaksudkan oleh Imam Nawawi yang kita baca tadi. Kita baca sekali lagi. Apabila dibaca secara tidak mengikut peraturan, tidak ikut tertib atau tidak berkesinambungan, itu terjemah lagu tu, ataupun tidak mualat, tidak ikut, tidak ada mualat, maka bacaannya tidak sah. Namun tidak mengapa untuk diam sejenak agar menarik nafas. Kalau dah menarik nafas, itu tak ada masalah, dia tidak putus mualat Fatihah. Apabila makmum sujud tilawah bersama imam atau mendengar imam mengucap amin sehingga dia turut sama mengucapkannya atau memohon rahmah atau memohon perlindungan daripada neraka lantaran bacaan imam yang berkait dengannya sedangkan si makmum tersebut sedang membaca Al-Fatihah, maka bacaannya tidak terputus, tidak putus mualat menurut salah satu pendapat yang paling benar daripada dua pendapat yang ada. Walaupun dalam masalah ini berlaku khilaf, tapi pandangan yang lebih kuat, yang lebih betul adalah tidak memutuskan mualat sebab dia memiliki keuzuran. Jadi apabila salah semasa membaca surah Al-Fatihah dengan kesalahan yang merosakkan maknanya, dia kesalahan dalam bacaan Fatihah, dia terbahagi kepada dua. Yang pertamanya kesalahan yang tidak merosakkan makna. Yang kedua kesalahan yang merosakkan makna. Kalau kesalahan yang tidak merosakkan makna, waktu dinamakan sebagai lahnun khafi. Orang belajar tajwid dia faham lah. Lahnun khafi. Kalau kesalahan yang mengubahkan makna tu dipanggil lahnun jali. Lahan bahasa Arab. Salah lahan. Khafi sembunyi. Maksudnya orang-orang pakar bidang Quran dia tahu. Manakala lahnun jali kesalahan yang jelas. Itu kesalahan teruk, siapa ke mengubah makna tu. Itu kesalahan teruk. Baik. Jadi kalau sekiranya berlaku kesalahan yang merosakkan makna, maka solatnya batal. Sebab itulah kita kena ingat Fatihah mesti kita kena belajar. Kena wi betul molek. Kena wi betul molek. Kita alhamdulillah di negeri Terengganu ni, negeri Terengganu di antara negeri yang kaya dengan ustaz-ustaz ulama yang pandai bidang Quran. Negeri Terengganu di antara negeri yang kaya dengan ulama-ulama yang pandai dalam bidang Quran. Tajwid. Pertama di Terengganu. Jadi maksudnya tidak ada keuzuran bagi orang yang tidak belajar. Sedangkan ramai orang pandai. Boleh dikatakan di setiap masjid itu ada orang pandai Quran. Kita kena belajar je lah. Kena betul. Jangan malu. Jangan kita malu. Kadang-kadang mari perasaan malu. Allah. Malu eh nak betul Fatihah. Malu sumbang atau pada kajian wahai malu eh nak betul Fatihah. Jangan. Jangan malu. Orang yang malu dia tidak akan mencapai ilmu. Kata ulama, la yanala al-ilma mustahin wa la mutakabbir. Ilmu tidak akan dicapai oleh pemalu dan orang yang sombong. Apabila kita tawaduk, kita rendah diri untuk membetulkan Fatihah, kita kena yakin Allah Taala akan memuliakan kita. Allah Taala akan meninggikan martabat kita. Kerana kita rendahkan diri kita untuk Allah. Apabila seseorang merendahkan diri dia untuk Allah, maka dia kena yakin Allah Subhanahu wa taala akan angkat martabat dia. Man tawadha lillah rafa'ah. Sesiapa yang tawaduk rendah diri untuk Allah kerana Allah, maka Allah Taala akan angkat dia. Orang yang sanggup tak tepi malu, tak tepi kesombongan untuk betul Fatihah, tujuan dia kerana Allah, kerana dia nak wis bayang dia sempurna pun sekali, maka orang ni sebenarnya adalah orang yang cukup mulia di sisi Allah. Orang ni Allah Taala akan muliakan. Sebab itulah jangan sekali-kali kita rasa malu, jangan sekali-kali kita rasa benda sombong untuk kita membuat Fatihah. Kerana Fatihah ni ia termasuk dalam rukun sembahyang. Hak yang kita bimbang, kita rasa betul,
Tiba-tiba pada hakikatnya kita tak betul. Jadi beri orang dengar. Orang betul. Baik. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Apabila salah semasa membaca surah Al-Fatihah dengan kesalahan yang merosakkan maknanya, maka solatnya batal. Sedangkan jika tidak merosakkan maknanya, maka bacaannya tetap sah. Dia kesalahan ada orang yang merosakkan makna, ada orang yang tidak merosakkan makna. Nah, cuma nak tahu mana merosakkan makna, mana tidak merosakkan makna. Yang pertama sekali kita kena mendalami infiqah. Itu yang pertama. Yang keduanya adalah kena pandai pula bahasa Arab. Dia ada juga orang yang ia berkait dengan bahasa Arab. Dia berkait dengan bahasa Arab. Baik. Yang merosakkan makna seperti mengucap an'amti atau an'amtu. Tak ada orang baca gitu. Siratal ladina an'amta alaihim. Dia baca siratal ladina an'amti alaihim. Siratal ladina an'amtu alaihim. Dia baca lagu tu. Maka salah lah. Salah. Dah rosak, dah mana rosak lah. Sebab dalam bahasa Arab, kalau ta, engkau, merujuk kepada seorang lelaki, itu asal. Tapi ta di sini kembali kepada Allah Ta'ala. Tapi kalau tu, tu makna aku. Bukan engkau. Itu dalam bahasa Arab. Kalau kita kata, an'amta, yang engkau telah beri ni'mat, ya Allah. Tapi kalau kita kata, an'amtu, yang aku bagi ni'mat. Aik. Tunjuki olehmu ya Allah kepada aku jalan yang lurus. Siratal ladina an'amtu alaihim. Jalan orang yang aku bagi ni'mat. Pulak dah. Kok mana pulak jadi beli umur ke dia? Tu. Di bahasa Arab, tak engkau. Tu, aku. Kalau perempuan, ti. Kalau anta, lelaki. Kalau anti, untuk perempuan. Kalau an'amti, yang telah engkau, wahai seorang perempuan, memberi ni'mat. Lain tengok mana. Jadi mengubahkan makna. Apabila mengubahkan makna, rosak Fatihah. Apabila rosak Fatihah, maka rosak sembahyang dia. Baik. Dengan harakat dengan bagi kasrah atau dhammah. Kasrah bagi bawah an'amti ataupun dhammah bagi depan an'amtu pada huruf ta. Atau mengucap iyyaka na'budu. Iyyaka na'budu. Ya iyyaka, sebab iyyaka kepada engkau akan dikau ya Allah. Ka dia merujuk kepada seorang lelaki itu asal, tapi iyyaka di sini kembali kepada Allah Taala. Allah Taala bukan lelaki, bukan perempuan. Iyyaka asal untuk lelaki. Manakala iyyaki untuk perempuan. Jadi tukar dah makna. Iyyaka na'budu. Dia baca iyyaka na'budu. Tu punah. Dengan harakat kasrah. Harakat ni bagi kasrah pada huruf kaf. Yang tidak merosakkan makna seperti Rabbul Alamin. Itu tak rosak makna. Itu tak rosak makna. Rabbul Alamin. Tapi salah lah kalau dia buat sengaja lagu tu. Apa pun macam itu. Salah lah. Tapi dia tidak merosakkan makna. Masih lagi dikirakan salah yang kecil. Cuma kadang-kadang ada juga orang baca sebenarnya nak baca betul. Tapi oleh kerana sebutan dia itu tak bunyi betul. Ada orang baca Bismillahirrahmanirrahim. Kan ni kan. Dia baca bunyi nu. Bismillahirrahmanirrahim. Bunyi nu dah setakat. Sebenarnya dia nak baca ni. Tapi dia bunyi nu. Baik. Maka dia masih lagi dikirakan kesalahan yang kecil. Dia tidak merosakkan Fatihah. Tapi kena betul boleh. Kena bunyi ni. Jangan ni saja. Bismillahirrahmanirrahim lah. Jadi ada orang baca bismillahirrahmanirrahim. Kalau makmum boleh tahan tu imam. Allah tu imam baca lagu tu hok makmum-makmum hok yang baca Quran, hok belajar Quran ni susah hati semua. Ni banyak berlaku ataupun bukan nak kata banyaklah, ada berlaku di setengah-setengah tempat tu imam hok yang tak betul bacaan. Jadi makmum hok yang belajar ni tu imam nak belajar mana? Makmum hok yang belajar ni Allah. Tahu, susah hati takut nak jadi sembahyang. Susah hati takut nak jadi sembahyang. Tak dia, kita. Bukan misalnya kita jadi makmum kepada tu imam. Hak dah nak tegur langsung. Tegurnya baloh dulu sebagai contoh. Lepas tu kita terpaksa kena sembahyang situ. Allah, hati kita jadi susah sungguh. Nak buat mana begini? Memang kena cari jalan lah. Memang kena cari jalan lah. Yang pertama, kita masalah kita nak sembahyang. Tapi hak yang paling besar lagi, hak yang lebih besar lagi adalah kita kena betul dia. Kena betul dia. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak sempurna iman seorang di kalangan kamu sehinggalah dia kasih kepada saudaranya apa yang dikasih kepada dirinya sendiri.
Sebagaimana kita suka kita berada dalam di atas jalan yang betul, begitu juga kita suka kepada orang lain berada dalam di atas jalan yang betul. Ha, carilah, pisahlah kat mana-mana pun. Yang penting betul dia je. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Seterusnya, dengan harakah fathah ataupun dhammah pada huruf ba, Rabbul Alamin ke Rabbal Alamin ke, itu masih lagi dikirakan kesalahan yang kecil. Ataupun membaca benda nasta'na, benda nasta'in, nasta'ina dengan nasta'ini, asalnya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'inu. Nah, cuma kita bererti tak ada lah, kita bererti nasta'in. Cuma kalau kita nak wasal iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'inu dinas siratal mustaqim, dia tak baca nuh, dia faham iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'inah dinas siratal mustaqim. Ataupun dia baca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'inih dinas siratal mustaqim, salah tu. Sebab dia bukan nasta'ina, bukan nasta'ini, dia nasta'inu. Ha, tu asal aku tu lah. Maka masih lagi dikirakan kesalahan yang kecil. Masih lagi dikirakan kesalahan yang kecil. Katanya apabila membaca lafaz waladdallin dengan huruf dha, maka solatnya batal menurut pandangan yang paling rajih daripada dua pendapat yang ada. Jadi ada sebahagian daripada orang dia sebut dha tu sama dengan dha. Dia dalam bahasa Arab dha lain daripada dha. Huruf dad makhraj dia lain, sifat dia lain. Dia dalam kita pengajian-pengajian tajwid dipanggil ada makhraj dan ada sifat. Ada makhraj huruf dan ada sifat huruf. Dha lain, dha lain. Dia baca ghairil maghdubi alaihim, maghdubi alaihim waladdha, bukan waladdha. Jadi salahlah tu. Adakah menggosokkan Fatihah ataupun tidak? Ulama berbeza pandangan. Ada sebahagian daripada ulama kata dha tukar kepada dha masih lagi dikira kesalahan yang kecil. Pandangan yang kedua kata dha kalau tukar kepada dha dikirakan kesalahan yang besar. Pandangan yang lebih kuat adalah kalau tukar dha kepada dha maka gosok Fatihah. Itu pandangan yang lebih kuat. Jadi lain dha lain daripada dha. Dia dha ni makhraj dia adalah tepi lidah. Ha, dia dipanggil kalau dalam bahasa Arab dipanggil hafatul lisan. Wadadu min hafatihi idwadiyah ladrasa min aisara au yumnaha. Dalam kitab Matan Al-Jazariyah ada sebut. Dia kata ni wadada min hafatihi idwadiyah ladrasa min aisara au yumnaha. Huruf dha ni adalah daripada tepi lidah. Sama ada tepi sebelah kanan ataupun tepi sebelah kiri ataupun kedua-dua sekali. Naik kepada gigi geraham. Ha, tu dha. Dan di antara sifat dha adalah istitalah, memanjangkan pada makhrajnya. Berbeza dengan makhraj dha. Dha ni hujung lidah di atas gigi depan. Wadha wasa wadha wasa Allahu rabbi dak mari mana kata Imam Al-Jazari wadha wasalu wadhalil ulya wadha wasalu wadhalil ulya min tarafayhima, kata dia dha fa dha adalah lil ulya gigi sanaya atas, di sanaya gigi depan atas, min tarafaihima daripada hujung, hujung lidah dengan hujung gigi depan. Makhraj dha tha dha sama. Av as al sama. Nah, cuma perbezaan adalah daripada sudut sifat. Nah, sifat je berbeza. Makhraj sama. Nah, tiga ni. Baik. Nah, jadi makhraj dha dengan makhraj dha berbeza. Nah, jadi kena belajar modal. Lepas tu lughah yang mempunyai huruf dad adalah lughah Arab saja, lughah lain tak ada. Sebab tu lughah Arab dikenali sebagai lughatul dad. Jadi payahlah nak sebut benda yang tak ada pada lughah lain ni. Lughah kita mana ada dad? Lughah kita. Jadi kena belajar modal lah. Katanya muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka solatnya batal menurut pandangan yang paling rajih, rajih ni paling kuat daripada dua pendapat yang ada, kecuali jika tetap tidak mampu mengucapkan huruf dhad setelah mempelajarinya. Itu masalah lain lah. Dak cakap nak belajar, dak cakap nak belajar, dak ni nak sebut juga.
Lepas tu mula salah ke lidah. Mula salah. Kerah dah lidah. Kuat ngak isap okok daun. Mula salah ke lidah. Tak boleh nak belajar. Tidak nak buat dah. Nak cakap nak wayak dah. Nak cakap nak belajar dah. Okey, maka ketika tu dimaafkan untuk dia. Cuma dia diberi gelaran sebagai ummi. Benda ummi, orang ummi ni, orang yang baca tu dimaafkan untuk diri dia. Tapi nak jadi terimam tak boleh. Dia kena jadi makmum je. Melainkan kalau sekiranya satu jemaah tu orang macam pesan dia belaka. Tak nak sebut Allah belaka. Maka bolehlah makmum dengan tu imam. Hak tu je. Jadi masjid kampung tu tu imam makmum gitu belaka. Jadi orang lain hak yang pandai-pandai tu dah tak nak pergi sembahyang situ. Sebab tu imam tu bila habis gitu belaka, AJK semua gitu belaka. Tak nak sebut Allah. Jadi kerah kat mana pun lidah tak tahu. Allah Rabbi. Katanya apabila tidak boleh membaca Al-Fatihah, maka digantikan dengan ayat-ayat yang lain sebanyak ayat-ayat Al-Fatihah. Ini sekarang ni dituntut kita baca Al-Fatihah. Dah kalau tak boleh nak baca Al-Fatihah, dah ingat, tak boleh nak baca, dah kira lah yang penting tak boleh nak baca, dah ingat ke, dah kira lah. Maka kata ulama, kena tetap kena baca ayat Al-Quran. Kena tetap faqra'u ma tayassara min Al-Quran. Allah Ta'ala akan berdua Al-Quran. Mu kena baca apa yang mudah bagimu daripada Al-Quran. Tetap kena baca ayat Al-Quran. Dan baca ayat mana, ikutlah ayat mana pun. Ayat awak ingat. Tapi yang penting ayat tersebut mesti kena 7 ayat juga. Supaya ayat itu dapat ganti ayat Al-Fatihah. Dan kalau ayat Al-Quran dah ingat juga. Haa, ni teruk ni. Nah, sebab baru isah ni. Ni baru isah. Sebelum ni dah tahu kan benda. Kak mari COVID-19 ni ha, baru nak isah. Sebab macam tu. Jadi mari Fatihah nak reti, dah reti satu sah. Dah kalau dah reti satu sah, nak buat mana? Ni yang baca zikir ya. Allahu Akbar, Subhanallah, Alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu Akbar. Baca tu. Kita hot doktor pilih yang cuik pula. Cuik. Bukan semayang tasbih. No, jangan buat begitu. Dia nyeri cumi. Sebab kabur ni bukan semayang tasbih. Dia semayang fardu zuhur. Nak buat mana? Dia dah ingat. Fatihah dah boleh nak baca ayat Quran. Nak baca zikir je boleh. Zikir je lah. Oh, dah reti lah. Subhanallah walhamdulillah. Siapa khabih? Kau reti Allahu Akbar saja. Sebab mok duk lebih, mok duk hang Allahu Akbar sama. Bahasa budak ni Allahu Akbar. Hak tu je reti. La ilaha illallah. Hak tu je reti. Faham? Allahu Akbar. La ilaha illallah. Hak tu je lah. Zikir-zikir dah reti juga. Dah reti belaka. Ayat Quran dah reti. Lepas tu zikir dah reti. Okey, kata ulama diam. Diam sekadar tempoh membaca Al-Fatihah. Ha, mudah ni sembahyang. Tapi kena belajar dah. Ha, mudah sekot tekoh tu je lah. Kena belajar. Itu maksudnya, apabila tidak boleh membaca Al-Fatihah, maka digantikan dengan ayat-ayat yang lain sebanyak ayat-ayat Al-Fatihah. Apabila tidak boleh membaca Al-Quran sama sekali, maka digantikan dengan zikir-zikir seperti tasbih dan tahlil sebanyak ayat-ayat dalam surah Al-Fatihah. Apabila tidak boleh membaca zikir sama sekali dan tidak ada waktu lagi untuk belajar, maka cukup dengan berdiri sepanjang waktu membaca Al-Fatihah. Kemudian rokok dan solatnya sah apabila tidak ada waktu untuk belajar. Kalau ada waktu belajar, kena belajar. Akan tetapi, jika ada waktu untuk belajar, maka harus mengulangi solatnya. Apabila harus, mesti dia kena ulang balik solatnya. Dia mempunyai waktu untuk belajar tapi dia tidak belajar. Sampai masa kena sembahyang. Mudah belajar ke belajar, tetap kena sembahyang. Dalam sembahyang tak baca, duduk dengung gitu. Nanti lepas daripada mu pandai, mu kena ulang balik sembahyang. Ulang balik. Ni kena sembahyang. Tapi kali kena ulang semula. Nah, sebab ada kecuaian daripada dia sehingga dia tidak pandai baca Fatihah. Katanya bagaimanapun juga, setiap kali memiliki kesempatan untuk belajar, maka wajib hukumnya belajar surah Al-Fatihah. Sedangkan jika hanya mampu membaca surah Al-Fatihah dalam bahasa bukan Arab dan tidak boleh membacanya dalam bahasa Arab, maka tidak boleh membacanya dalam bahasa selain bahasa Arab. Dan harus digantikan dengan bacaan-bacaan seperti yang sudah kami jelaskan di atas. Harus ini mestilah. Dia guna terjemahan Indonesia kali harus. Baik. Jadi dia Fatihah dia dah pandai tapi dia ingat terjemahan. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani, segala puji bagi Allah Tuhan sekalian alam yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani, yang memiliki hari pembalasan. Kepada Engkau ya Allah kami menyembah, dan kepada Engkau ya Allah kami meminta pertolongan. Tunjukilah kami jalan yang lurus, jalan. Sampai kami ingat. Oh, ingat tu dia. Dia baca Arab, dah ingat. Boleh tak dia baca terjemah? Tak boleh.
tidak boleh dibaca terjemah mazhab Imam Syafi'i. Tapi kalau mazhab Hanafi, ada perbincangan dalam masalah ni. Mazhab Syafi'i tidak boleh. Adam, dia kena diam macam yang kita kebawa tadi. Baik. Katanya, kemudian setelah Fatihah, membaca surah yang lain atau sebahagian daripada surah. Lepas daripada baca Fatihah, sunat kita baca surah. Satu surah. Ataupun kita membaca sebahagian daripada ayat daripada surah. Sama ada kita baca satu surah ataupun sebahagian daripada ayat, walaupun satu ayat. Cuma yang paling comel sekurang-kurangnya tiga ayat paling comel. Kerana di sana ada ulama menekankan supaya sekurang-kurangnya tiga ayat. Tapi dalam mazhab Imam Syafi'i satu ayat sudah kita dapat fadilat membaca surah selepas daripada Fatihah. Tapi hukum ni sunat. Tapi bukan semua rakaat. Hak sunat adalah pada rakaat pertama dan rakaat kedua sahaja. Manakala rakaat ketiga, rakaat keempat, hak tu tidak disunatkan baca surah ataupun baca ayat daripada Al-Quran. Apabila ditinggalkan, maka solatnya sah sebab sunat. Dan tidak perlu sujud sahwi. Sujud sahwi tak. Kerana sunat membaca surah, dia bukan sunat ab'ab. Tetapi sunat ditinggalkan. Sunat haiah tidak sunat kita sujud sahwi. Baik dalam solat fardu mahupun solat sunat sama je. Tidak disunatkan membacanya surah dalam solat jenazah menurut pandangan yang paling benar. Okey, kita lepas sembahyang jenazah, di antara rukun sembahyang dan jenazah baca Fatihah. Allahu Akbar, baca Fatihah. Lepas baca Fatihah, adakah sunat kita baca surah? Di sini ada dua pandangan. Ada pandangan yang mengatakan tidak sunat baca surah, dan ada pandangan yang mengatakan sunat baca surah. Pandangan hak yang betul, tidak disunatkan membaca surah di dalam sembahyang jenazah. Kerana dia, kerana sembahyang jenazah dituntut. Dituntut kita ringkaskan, kita cepatkan. Asri'u bil jenazah, kata Rasulullah. Mungkin kena percepatkan dengan jenazah. Jadi jangan lama-lama, sekejap je. Jadi tidak disunatkan baca surah dalam sembahyang jenazah. Katanya lagi, kerana solat jenazah adalah solat ringan, ringkas. Kemudian boleh memilih antara membaca surah, satu surah secara sempurna atau hanya sebahagian isi surah. Surah pendek lebih baik kerana lebih mudah untuk dibaca daripada surah-surah panjang. Dianjurkan untuk membaca surah sesuai dengan urutan Al-Quran, iaitu pada rakaat kedua membaca surah setelah surah yang dibaca pada rakaat yang pertama. Maksudnya dia ada tertib. Oh, ni yang paling comel lah. Jadi kalau kita baca Qul a'udzu birabbil falaq, selepasnya Qul a'udzu birabbin nas. Kalau baca Qul a'udzu birabbin nas, selepasnya Alif Lam Mim. Tapi jangan baca sampai ke habis surah Al-Baqarah kalau kita tu imam. Kalau kita mayat seorang diri tak apa. Kalau ni kita, kalau kita imam, bukan kata tak boleh baca. Kalau kita tu imam, tu imam je baca surah Al-Baqarah, memang orang pecah lah tu imam tu. Memang dia pecah. Sungguh protes tu hari Jumaat. Tak percaya tu awak sekali tu imam yang dilantik. Rakaat pertama sembahyang syak bahang surah Al-Baqarah, rakaat yang kedua surah Al-Imran. Tiap-tiap badan awak gitu. Memang kupus hain dah dua di Korea kan ni. Nak buang tu imam. Allah Rabbi. Tak percaya tu awak kan ni. Seterusnya, katanya surah pendek lebih baik kerana lebih mudah untuk dibaca daripada surah-surah panjang. Dia gini, maksud surah pendek lebih baik kerana lebih mudah dibaca berbanding dengan surah panjang gini. Sebenarnya terjemahan ni ada sedikit tidak tepat lah terjemahan lagu ni. Dia kalau orang tanya surah pendek dengan surah panjang mana hak yang lebih afdal, pastinya lebih afdal surah panjang. Kerana surah kan ayat Al-Quran. Kenapa apa dia kata surah pendek lebih afdal untuk surah dari berbanding dengan surah panjang? Gini. Dia sebenarnya surah pendek lebih afdal daripada ayat daripada surah panjang, tapi kita tidak baca dengan secara sempurna. Sekarang ni ulama bincang, ulama bincang. Surah pendek kita baca secara sempurna, tapi kita baca surah panjang kita ambil ayat sekadar surah pendek. Okey, nampak kan? Mana lebih afdal di antara kita baca? Katakanlah, Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladhi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. 6 ayat. Kita baca 6 ayat daripada surah Al-Baqarah. Sebagai contoh. Mana lebih afdal kita baca 6 ayat daripada surah Al-Baqarah dengan surah pendek juga 6 ayat? Baca surah pendek kerana sempurna.
Tapi kalau kita baca panjang surah, khot yang panjang saat ini bukan ayat sebelah ayat, pastinya khot itu lebih afdal berbanding dengan satu surah yang pendek. Itu maksud dia. Tapi terjemahan dia maksudnya tidak sempurna terjemahan lagu ni. Surah pendek lebih baik kerana lebih mudah untuk dibaca daripada surah-surah panjang. Dianjurkan untuk membaca surah sesuai dengan urutan Al-Quran. Urutan ini dengan susunan Al-Quran. Di sini juga berlaku perselisihan sebenarnya. Sebenarnya berlaku sedikit perselisihan di kalangan ulama. Jadi di urutan Al-Quran ataupun turutan Al-Quran, dia ada turutan asal dan turutan nuzul. Apa makna turutan nuzul? Turutan penurunan Al-Quran. Penyusunan asal Al-Quran sebagaimana yang kita ada, kita tengok sekarang ni, bermula dengan surah Al-Fatihah, Al-Baqarah, Al-Imran, An-Nisa, Al-Maidah sampai ke atas, dan penghujungnya adalah surah An-Nas. Okey, itu turutan asal susunan Al-Quran. Manakala turutan nuzul Lauhin Mahfuz, dalam Quran kata Tuhan turunkan Al-Quran dalam Lauh Mahfuz. Yang kedua, penunang perdaan kedua daripada Lauh Mahfuz kepada Baitul Izzah. Baitul Izzah adalah satu tempat yang berada pada langit yang pertama, langit dunia, langit yang paling dekat dengan kita. Okey, itu penunang yang kedua. Penunang yang ketiga, daripada langit dunia kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hak tu berlaku selama 23 tahun secara sikit-sikit, bermula dengan surah Iqra. Betul kan? Iqra, 5 ayat daripada surah Al-Iqra. Sebenarnya ulama berbeza pandangan. Benarkah ayat Quran yang mula-mula sekali itu? Pandangan yang rajih, yang paling kuat adalah Iqra, 5 ayat daripada surah Iqra. Iqra bismirabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam, 'allama al insana ma lam ya'lam. Okey, itu ayat yang mula-mula turun. Sedangkan penyusunan Al-Quran asalnya adalah Fatihah. Tapi ayat yang mula-mula turun adalah Iqra. Dan ayat yang last sekali turun adalah wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah. Baik. Jadi ada penyusunan asal dan penyusunan turun. Hak yang paling comelnya apa yang disebut oleh Imam Nawawi dalam kitab Al-Azkar Nawawi. Itu pasal susunan asal Al-Quran. Macam kita kata tadi, qul a'udzu birabbil falaq rakaat pertama, qul a'udzu birabbin nas rakaat kedua. Tapi kalau kita angkas, maksud angkas, kita buat sosak, tak ada masalah. Nah, cuma kalau orang tua-tua, orang belajar, dia orang tua-tua yang belajar lama kita kan, dia kata, wan dia tu iman ni bahan sosak tak setara. Nah, tapi tak apa. Maksudnya benda tu sunnah. Kalau tu paling afdal. Bukanlah salah. Bukanlah berdosa. Wan dia. Dia ada orang tua-tua. Kalau kita buat gitu, dia ada bunyi orang tua-tua. Orang tua-tua dia ada bunyi. Oh, dia kata, wah, ada ustaz menyebahan sosang tak setagam. Menyebahan suruh hok kediam, rokaat pertama, lepas tu suruh dulu menyebahan rokaat kedua. Baik. Tapi cakap apa-apa dia, dia cakap depan kita. Kalau cakap depan kita, kita nak tanya kau. Dah, apakah hukum? Kita nak tanya kau hukum dia benda, sosang tu. Dia kata, hukum dia salah ke tak salah? Mana haram, makruh pun tak. Dia bukan haram. Tidak utama mana lah. Tapi adakah makruh? Tak. Haram? Jauh sekali. Okay, itu maksud dia. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lajak sikit apa? Ke ikut SOP? Lajak sikit eh? Boleh lajak sikit eh? Katanya duk mana pula? Kemudian tak cuba pula, sudahlah. Setelah Fatihah membaca surah yang lain sebagainya kunci sunat. Yang disunatkan adalah membaca surah setelah membaca Al-Fatihah. Apabila membacanya sebelum Al-Fatihah. Okay. Dianjurkan untuk membaca surah sesuai dengan urutan Al-Quran, iaitu pada rakaat kedua membaca surah setelah surah yang dibaca pada rakaat pertama. Namun boleh saja sebaliknya. Ha, tengok kata Imam Nawawi. Boleh sebalik. Cakap kita sosak. Boleh. Okay. Yang disunatkan adalah membaca surah setelah Al-Fatihah. Bila membacanya sebelum Al-Fatihah, maka tidak dihitung telah membaca surah. Allahu Akbar. Dia bahang surah dulu. Lepas tu baru baca Fatihah.
Sengaja memang kau nak buat, tapi biasanya tak sengaja. Biasanya, ni biasalah berlaku. Ni pernah berlaku. Nak buat warna pernah berlaku, nak ingat manusia kan? Biasanya, Tok Imam Hafiz Quran. Semayang terawih. Dia Tok Imam Hafiz Quran ni, semayang terawih. Kalau dia baca surah panjang, masa sujud, dia ingat lepas ni nak baca ayat dia. Lepas ni nak baca ayat dia, dia ingat situ. Bila dia fokus kepada nak baca ayat dia, terus bangun bahan ayat terus. Ini pernah berlaku kita kabur ni. Pernah berlaku. Dan nak kata warna manusia kan? Mana kata warna manusia tu, warna tak ingat. Baik. Makmum pun belakang, Subhanallah. Kalau misalnya Tok Imam, dia sedar, dia baca Fatihah. Mula. Kalau Tok Imam tak sedar, sudahlah. Dia baca pula ayat. Dia ulang ayat tu, makmum Subhanallah. Tok Imam dia ulang ayat sama. Mana pula makmum ni? Aku baca betul dah. Tukar lagu lain pula. Kalau tak ada lagu masyarakat Al-Ghamidi pula. Subhanallah juga makmum. Sudahlah. Padahal rupanya Al-Fatihah. Tok Imam dah ingat nak baca. Baik, Tok Imam pun baca Al-Fatihah. Baru dia sedarlah. Rupanya Al-Fatihah. Rupanya aku dah ingat baca. Tadi baca dah surah. Kata ulama, surah saat itu tidak dihitungkan. Kerana surah disunatkan baca selepas daripada Al-Fatihah. Kalau dia buat dengan sengaja, batal. Semayang tidak batal. Kerana qiyam memang tempat membaca. Cuma perbuatan dia adalah salah. Dia tidak membawa kepada batal sembahyang. Baik. Seterusnya, kata dia, perlu difahami bahawa penjelasan kami tentang sunatnya membaca surah berkaitan dengan imam. Batu orang yang solat sendiri dan makmum pada solat sirriyah. Kalau kami duduk cerita sunat baca surah pada Fatihah ni, dia merangkumi tiga. Merangkumi imam, merangkumi orang sembahyang seorang diri, selagi makmum. Tapi makmum kena qaid. Makmum adalah sembahyang sirriyah. Sembahyang yang pelahang. Zuhur, asar. Sembahyang pelahang tu, makmum sudah. Nak baca surah. Yang pertama, dok sunat makmum baca surah. Bukan Rasul larang makmum baca surah. Makmum kalau baca surah juga, maka hukum dia adalah dak comel. Kalau mengganggu tu imam, maka waktu lebih lagi salah. Sebab Rasul larang. Rasul larang. Ketika lepas daripada sembahyang, Rasul tanya, "Mu ada kau mu baca Quran ke lepas mu baca ke selepas daripada Fatihah?" Sebab Rasul terganggu dengan bacaan-bacaan yang dilakukan oleh sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Jadi bagi makmum, dia tidak sunat dia baca surah pada sembahyang subuh, maghrib, isyak. Melainkan kalau makmum dah jauh dan makmum tidak dengar bacaan Tok Imam. Dia makmum ni, dia apabila Tok Imam baca surah, sunat makmum dengar. Dengar Al-Quran dapat pahala. Jadi dah faham, biar dah faham dulu. Biar dah faham pun. Tapi takkanlah surah-surah ayat lazim. Biasanya orang baca ayat lazim tak faham juga. Tok Imam baca Iqra', kita dengar Iqra' tu ada 14 tahun sampai umur 60. Takkan tak pernah dah tahu. Tak tahu makna. Berapa puluh tahun dah dengar. Tengoklah terjemahan dia. Jadi kita pun tengok Iqra' baca. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq, baca oleh Buya Muhammad dengan nama Tuhanmu yang telah menciptakan. Okey, kita perhati, kita dengar, boleh pahala. Tapi kalau makmum jauh daripada Tok Imam, dia dengar bacaan Tok Imam, maka kata ulama, ketika tu sunat juga makmum tersebut baca surah. Ni hak yang ingin disampaikan oleh Imam Nawawi. Katanya, perlu difahami bahawa penjelasan kami tentang sunatnya membaca surah berkaitan dengan imam, orang yang solat sendiri dan makmum pada solat sirriyah. Sedangkan pada solat jahriyah, solat jahriyah ni solat nyari, maghrib, isyak, subuh, maka makmum tidak lebih daripada membaca Al-Fatihah apabila mendengar imam membaca surah. Jadi apabila itu imam baca surah, dia suka dah baca Fatihah je. Jika tidak mendengarnya atau hanya mendengar suara lirih yang tidak difahami. Dia tulis lirih. Maksudnya dengar tapi susah-susah. Bila tu imam baca pun tak tahu. Dia sibuk kan? Baik. Jadi dia dengar juga suara tu imam, tapi dia benda dia putih.
jauh sangat duduk, sungai bunyi. Maka dianjurkan membaca surah menurut pandangan yang paling benar, asalkan tidak mengganggu makmum yang lain. Dengan syarat, makmum yang jauh kalau dengar baca untuk imam, sunat dibaca surah, tapi dengan syarat jangan mengganggu makmum yang lain. Okey, baca sendur-sendur lah. Okey, B. Disunatkan surah yang dibaca pada waktu solat subuh dan zuhur adalah surah panjang. Surah panjang dipanggil panjang mufassal. Pada waktu solat asar dan isyak membaca surah tengahang mufassal. Pada waktu solat maghrib membaca surah pendek mufassal. Apabila menjadi imam maka lebih dipendekkan lagi, kecuali jika mengetahui makmum lebih suka surah-surah yang panjang. Okey, nanti kita akan sambung balik pada minggu-minggu akan datang insya-Allah. Untuk malam ni kita berhenti sini dulu. Kita mengharapkan ada manfaatnya, dan kita berdoa sekali lagi agar Allah Subhanahu Wa Taala memberkati majlis ilmu yang kita adakan pada malam yang mulia ini, dan semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberi kekuatan kepada kita untuk beramal dengan apa yang kita dengar, dan semoga Allah Subhanahu Wa Taala mengampung kesalahan dan kesilapan kita. Wallahu Subhanahu Wa Taala a'la wa a'lam. Allahumma haqqiqna bi ittiba'i nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam zahiran wa batinan. Allahumma ij'alna mimman yastami'una al-qawl fayattabi'una ahsana. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولمشايخنا ولأقاربنا ولمن أحسن إلينا ولمن أوصانا بالدعاء ولأرباب الحقوق علينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين